Shalom saudara yang sangat berharga di hati Tuhan. Firman Allah memberitahukan kepada kita hari ini bahwa Allah yang kita sembah dan kita puja adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Saudaraku, di dalam peristiwa yang dialami oleh Raja Daud ketika dia menghadapi masalah-masalah yang sangat berat dalam kehidupannya, dan dia berkata bahwa dia menghadapi kesesakan, kesusahan, kesulitan, dan dia membawa semua kesulitan, kesesakannya kepada Tuhan, dan Tuhan selalu mendengar dia. Dia tidak malu-malu berkata, jawablah aku ya Tuhan, sedengkanlah telingamu untukku. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Allahnya adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang selalu mau mendengar, Allah yang selalu mau menjawab doa-doanya. Hari ini saudaraku, jika engkau menghadapi masalah-masalah yang begitu menekan hidupmu, menekan pikiranmu, sehingga engkau sulit tidur, sehingga engkau penuh kekhawatiran dan kegelisahan, hari ini firman Allah mengingatkan, ada telinga yang mau mendengar engkau saat engkau berseru, ada telinga yang mau mendengarkan engkau saat engkau menangis, menceritakan semua kekhawatiran itu. Ada telinga yang mau mendengar apa yang menjadi keluh kesahmu. Allah, dia penuh belas kasihan, dan dia sangat peduli akan hidup kita.